guys, selamat datang kembali di channel Lensa Film Di konten kali ini, Lensa Film akan ngebahas Kidrama Alchemy of Souls tentang Teori Jiwa Buyon dan Naksu Oke, nggak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa Naksu dan Mudok telah melakukan pemindahan jiwa Dan seperti yang telah diungkap bahwa sebenarnya Mudok adalah Buyon atau putri dari keluarga jin yang menghilang dapat kita ketahui bahwa buyon adalah anak yang spesial, karena dalam tubuhnya terdapat batu es seperti yang telah dijelaskan di episode sebelumnya bahwa orang yang mempunyai batu es bisa membuat pemindah jiwa tidak akan kehilangan kendali. Karena itulah mengapa Mudok tidak pernah kehilangan kendali dan tidak membutuhkan atau tidak menyerap energi manusia. Di akhir episode 12 kemarin, saat energi Mudok diserap oleh pemindah jiwa yang kehilangan kendali, Mudok malah menyerang balik pemindah jiwa itu yang akhirnya membuat pemindah jiwa itu menjadi batu. Dan dalam preview episode 13 diperlihatkan, setelah kejadian tersebut, mata Mudok ditutup sebuah kain. Nah, dari sini muncul sebuah teori yang mengatakan bahwa sebenarnya saat terjadi pemindahan jiwa antara Naksu dan tubuh Buyon, sebenarnya Buyon tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Sehingga ada dua jiwa yang mengisi tubuh Mudok, yaitu jiwa Buyon dan jiwa Naksu. Dan jiwa Buyon akan keluar menunjukkan skillnya saat tubuhnya berada dalam bahaya atau saat tubuh Mudok menutup matanya. Seperti saat Mudok pertama kali bertemu dengan Guru Lirami, Mudok bisa tidur sambil berjalan bahkan dia bisa berkelahi. Kemudian saat berada di cermin artefak Jinyawon dan yang terakhir saat melawan pemindah jiwa yang kehilangan kendali. Kemungkinan besar itu semua Buyon yang melakukannya. Karena Naksu sendiri tidak sadar dia melakukan itu semua. Selanjutnya, melihat jasad dari Guru Kang yang setelah dikremasi jasadnya masih utuh dan kemungkinan bisa dihidupkan kembali dengan bantuan batu es, kemungkinan besar jasad Naksu juga demikian. Karena ilmu sihir Naksu sudah lebih dari level Jisu, kemungkinan saat dikremasi jasadnya masih utuh dan bisa dihidupkan kembali. Karena sebelumnya juga kita lihat bahwa Naksu adalah pemindah jiwa yang kehilangan kendali, namun jasadnya tidak berubah menjadi batu. Jadi bisa saja jiwa Naksu akan kembali ke tubuh semula sehingga cinta Yul dan Naksu akan bersemi. Namun bisa jadi juga Jiwa Mudok dan Buyon akan menjadi satu tubuh yang sempurna. Selanjutnya, di akhir preview episode 13 diperlihatkan Parjin mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui jati diri mudok Nah masih ambigu ya guys apa yang dimaksud oleh Parjin Ada tiga kemungkinan jati diri yang dimaksud oleh Parjin yang pertama adalah jati diri Naksu, yang kedua adalah jati diri Buyon, dan yang ketiga adalah jati diri Mudok. Nah, di situ terdapat orang yang pertama kali membawa Mudok ke kota pertahanan. Bisa jadi orang itu mengungkap kehidupan Mudok sebelum dia dibawa ke kota pertahanan. Wah, wah, makin seru aja nih ya, guys! Gimana nih kira-kira kelanjutannya? -kira Kita tunggu aja episode berikutnya tayang bersama-sama ya guys. Makanya stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.